Sat. Tadi malam tepatnya baru diumumkan drawing UCL. Wow, hasil drawingnya ini. Aduh, MU di grup A ketemu Munchen, Kopenhagen, Galatasaray. Aduh, juara grup MU mah di A. PSG. Kasihan aku ngelihatnya ngon-ngon. Di grup F pula lagi. Grup neraka nih. PSG, Dortmund, AC Milan, sama Newcastle. Ya udahlah itu klub dibubarin aja udah. Madrid di grup C ketemuan Napoli dia sama Braga, Union Berlin. Ya, ini oke lah Madrid sih. Mungkin 1-2 Napoli sama Madrid lah di grup C. Ini seru semua gitu grupnya. Kecuali grup H, kawan-kawan ya. Enggak usah kalian tonton lah itu, enggak usah. Ketemu Bayern Munchen, ketemu Kopenhagen, ketemu Galatasaray ini. Aku bilang ke kalian, ini udah pasti MU juara grup. Munchen meledak. MU kalau enggak juara grup A, kawan-kawan. Nih. Nih kalian lihat rambut aku nih yang panjang nih. Potong 1 senti. Wotak, udah pasti juara grup ini mah. MU. Duh. Temu El Gatani. Oke, kembali lagi di Pipa Kiwi bersama saya, host paling gak ditunggu konten dan juga pastinya juara grup A. UCL. Nanti kita muncul reaction juga ya UCL ya. Jadi aku akan ada live streaming nobar liga-liga, pokoknya pertandingan-pertandingan yang seru di UCL rata-rata seru semua. Jadi mungkin kita akan muncul reaction, tunggu aja. Karena kali ini kita akan membeli Ronaldo. Ya, Ronaldo su. Tuh baru login nih hari ini ngon-ngon ya, baru login, baru reset juga jam 8 pagi aku recordnya nih. Jumat ya. Ya oke, mudah-mudahan berkah nih hari ini, mudah-mudahan berkah. Dapat apa nih? Pompana 92 juta. Tahu. Batuk, flu batuk. Minum painkiller. Aku baca-baca gitu di kolom komentar bawah, katanya tuh exchange. Maka dari itu kita akan mengklik exchange, tapi sebelum itu liatin dulu. Kita klaim-klaim dulu misi ya. Klaim-klaim dulu misi. Jangan lupakan itu. Mana? Kita hari ini akan mendapatkan Cristiano Ronaldo. Oh, udah dapat nih lawannya. Wih, lawannya Bandung Pride, kawan-kawan. Dih, mantap lawannya. Oke, lumayan nih lawannya. Oke. Jangan lupa, nggak wargi. Mana dia? Mana dia? Mana exchange-nya? Tapi sebelum itu lihat dulu nih. Oh iya ini. Aku lupa ngeklaim nih yang bagian-bagian sini. Katanya sih dapat pemain bagus katanya. Ah, oke, satu wall out. Aduh. Wah. Dih. Gila dapat sapi aku. Dapat sapi, mantap. Itu bisa jual ya. Aku bisa jual tuh. Oke, ini juga. Oke. Oke, mari dapat siapa? Nah, ini yang terakhir nanti nih bisa dapat nih. Enggak tahu siapa dapat siapa tuh, aku belum tahu tuh. Eh, dapat Kobe lagi, aku udah Kobe. Oh, dapat Peter C. Dapat Peter C. C. Wah, ini digunain bisa nih. Kayaknya kita pakai C aja deh daripada Kobe ya. Ah, C deh. Berapa dia apa? Ininya. Reflek. Mantap. Oke, bentar aku ganti ini dulu. Ganti kiperku. Aku kan kiper si Kobe ya. Sekarang mau ganti C dulu. Oke, latih. Ganti. Masukin jadi sini. Ada. Ceh, mana udah? Nah ini. Mantap nih. Ah. Kiper aku jadi mantap juga. Wah, langsung overall-nya naik ya, langsung naik. Oke, kita ini kan dulu. Ah. Oke, ganti dulu Peter Ceh. 140 langsung. Langsung 140 loh. Kukil, mantap. Ini juga nih, harus diganti. Ini oke. Naik juga enggak pro ya, 141. Harus dapetin Ronaldo hari ini biar kita 141 ya. Oke, dah. Udah dapat Peter C nih, pagi-pagi langsung dapat Peter C. Sekarang kita lihat pendirinya ini. Pendirinya
Sudah 40 juta. Bentar, kalau 40 juta biasa dapat. Nah, poin memandu bakatnya ini dapat lagi. Udah 40 juta nih yang Regis. Dikit lagi bisa nyampe si Maukoko nih. Dikit lagi dapat pionir 1 nih berarti. Aku belum ada pemain pionir 1 pun. Jadi hari ini Ronaldo pionirnya. Langsung bangun klub. Tuh, aku poin aku banyak nih kawan-kawan. Ya, nih poinnya banyak nih. Jadi kita bisa ini tuh grinding-grinding nanti nih. Cuman kita mau kumpulin banyak-banyak nih pionirnya hari ini ya. Mau kita kumpulin banyak-banyak. Oh, ini ada nonton iklan, nonton dulu ya. Oke, nah nonton iklan 3 kali lumayan buat nambah-nambah poin. Karena dengan ada poinnya ini tuh untuk bisa gacha-gachan begitu, kawan-kawan. Nah, oke, okay, dah. Oh, iya. Aku dikasih tahu sesuatu juga sama orang-orang. Kan aku kemarin tuh punya ini ya, 5.000. Apalah pokoknya gini ya, kawan-kawan. Males juga ngejelasinnya. Mana ya? Ini nih. Aku ada 5.000 ternyata ya. Ini tuh bisa di exchange di sini. Tuh. Enggak tahu deh hitungannya berapa, dapat berapa nih enggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas nih aku ada 5.000-an gitu. Buat bisa jadi poin memandu bakat ini. Tuh aku udah punya 1.000 ditambah ya enggak tahu berapa ini, coba aja. Ya udah kita tulis dulu. 100 bisa. Oke, 600. Oke, dah. Satu kita exchange dulu ya. 100 nih, 100 dulu. Cuman bisa 100 soalnya. 100 dapat berapa? 100. 100 dapat berapa? 100 ya, 100 ya. Tapi ini aku udah habisnya berapa ratus tadi? 600 ya? 5 menit kemudian. Oke, 53. Dah, habis ini ku ya. Coba kita lihat ya berapa. 2181. Ya, 2000. Kukira dapat nyampe 5000, ternyata enggak ya. 2000 doang namanya. Tapi enggak apa. Ya. Kita bisa tukerin juga di sini ternyata kawan-kawan, ya. Kita tukerin juga poin klubnya ini tuh, banyak dia. Ini apa nih? Tuh banyak nih yang bisa ditukerin di sini. Tapi dapatnya cuman berapa itu? 100. 30 apa nih? Tidak bisa. Wah, gila juga sih ya. Dari sini ini apa bedanya yang sebelah sini? Oh, yang ini yang enggak bisa diperdagangkan. Kalau yang ini. Iya kan? Kalau ini enggak bisa diperdagangkan nih. Yang 50 ini. Ya udah, langsung aja lah. Tuh, tukerkan 20 biji nih. 50. Ya udahlah. Tuh banyak nih soalnya. Tuh, tukerin semuanya aja. Enggak tahu ya ini benar apa enggak nih, ngon-ngon ya. Kalian komen aja lah. Nih, tapi yang jelas sih suruh tukar-tukarkan semuanya. Oh, tambah kilat aja kali ya. Oke, 50. 50. Tukarkan semuanya, Vinicius. Oke, tukarkan lagi. Oke, sampai habis ini. Griezmann. Sampai habis pemainku. Tukarkan lagi. Tukarkan lagi Fofana. Tukarkan terus Hernandez. Tukarkan terus Bernardo Silva. Tukarkan terus Hurit. Tukarkan Kungku. Udah berapa ini gua? Poin klub. Lah, kok poin klub sih? Kok poin klub? Beda ya sama yang tadi. Bentar gua enggak. Kok poin klub? Tadi aku perasaan udah ini dah. Semua pionir. Terus gunanya yang poin tadi itu apa? Gunanya? Yang 2000 aku tadi itu apa? Gunanya? Hah? Gunanya buat ini. Yang tadi poin pemandu bakat tadi gunanya buat ini. Oh. Gunanya buat ini. Makanya aku bingung tadi, gunanya buat apa? Itu buat gunanya buat ini. Oke, yang ini. Oh, ini pakai poin klub. Yang ini.
Kalau ini enggak, tuh gunain buat ini poin tuh scouting poin ini. Ah, kukira nggak ada guna, ngapain tuh? Nah, poin klubnya nanti buat ini. Ya kan, 114 bisa dapat pionir di sini. Ah, pemain-pemainnya pada bagus. Ada Messi lagi. 120 anjir. Liga GTA dikasih 120 overall. Berlama-lama kemudian. Oke. Ini ada lagi nih. Oke, ini semuanya aja kali ya kalau yang ini ya. Semuanya aja dah, udah 15 nih. Tambah kilat aja langsung lah. Oke, Van Dijk. Bye-bye Van Dijk. Nggak tahu dah nih, bagus apa enggak nih ngon-ngon ya. Webcengnya semuanya. Dah. 15 nambahnya. Oke. Oke, ada Saili. 15. Ini hasil grinding yang kemarin ini. Oke. Saliba. Oke, Fofana yang dapat tadi. Hernandez, Rui Costa, oke, Jisung, oke, Fakues, udah nggak ada lagi, oke, udah nggak ada lagi ya, oke, udah nggak ada lagi, poin scoutingku ada berapa jadinya, poin scoutingku? 900. Oke. Okay. 900 hampir 1000 tuh, hampir 1000. Berarti udah enggak ada lagi aku. Klub ini udah enggak ada. Udah enggak ada ya. Ini enggak ada pemainnya, pemain gede nih. Oh, yang di sini tadi nih. Poin klub yang di sini bisa diperjualbelikan. Aduh. Buset. Buset yang bisa diperjualbelikan di sini tuh bahaya juga nih. Tapi kita kalau mau benar-benar grinding kali ya, kita beli aja 117 atau 116 ya, yang bisa diperdagangkan ya. Terus exchange gitu, dapat ini. Berapa di sini? 300. Pemain 100. Berapa tadi di sini ya? Berapa harganya? Anjir, enggak ah. Goblok, mahal banget. Ah, mahal. Gila kali. Gila, 300. Tapi buat ini ya, coba yang paling murah berapa? Paling murah. Yang paling murah itu di 900 juta. Kalau kita butuh, kan kita butuhnya 300 tadi itu ya. Ih, agak rugi ya. 1,8 itu, 1,8 kalau mau kita maksa ya. 1,8. Ya, 1,8an tuh. Kalau kita mau maksa ngambil poin yang 3000 ini. Ya, 300 ini, dua pemain kita harus tumbalin. Kalau ini, karena kita kan butuh ini nih. Butuh 1500. Kalau ini tuh, coba ini. Oh, ada nih. Ini butuh 5. Kalau ini ya, 114. 114 coba ya, bentar ya. 114. Sampai 115, 114. Ya kan, bener ya. Bisa kan ya pakai yang ini? Bisa nggak pakai yang ini? Coba kalkulator ya. 5 kali 6 3M ya. Goblok, 3M juga ini. Ngeri 3M loh. Mungkin nah ini ada satu yang menarik di sini menurut aku. Yang ini yang bisa ada berpotensi aku buat mendapatkan Cristiano Ronaldo dari sini ya. Berpotensi, sangat berpotensi kalau kita nukerin ini dua kali. Karena udah fix dapat 118 sama 120, iya kan? Ini bisa berpotensi kita mendapatkan ini. Bentar. Ini pagi-pagi loh, tuh kan? Kiri kot ini, bilanganlah. Duh, kiri kot ini. Oke, lanjut lagi record. Mohon maaf nih, pagi-pagi udah top up aja kamu. Oke. Nah, yang paling terpenting sekarang nih, di sini aku udah punya sekitar, kalau mau nambah lagi aku poin memandu bakat ini dapat dari mana ya? Bisa dua kali soalnya ini. Bisa dua kali. Pemain 117 aku udah siapin. Yang apa bisa kan? Yang bisa kan? Yang bisa diperjualbelikan kan ya? Iya kan? 117 kayaknya aku ada Henry gitu satu.
Iya pakai Henry. Nih kita klaim dulu Henry-nya. Ini langsung dapat Henry nih hari ini. Henry mana? Hei, lah, kok ngelek? Lah, ngebug. Oke, aman. Kira ngebug pula nih. Nih, dapat Henry nih. Di sini sama 113 juga. Ini belum gue klaim nih. Oke, kita klaim aja buat mendapatkan Henry langsung ditumbalin si Henry. Untuk mendapatkan 118 sampai 120 pionir. Oke, Prancis. LW. Ya, Henry. Ini kalau nggak riset kon-kon ini jadi LW ter the best lah pokoknya nih kon-kon. Harusnya nih kalau nggak riset ya. Cuman karena riset, oh dapat Trezeguet buet nih. 113. Tapi nggak bisa dijual. Oh, bisa di exchange. Kita iniin aja. Bentar. Kita giniin aja dia. Mana dia? Mana? Yang 113 ini enggak? Ya, di sini kambing. Ya, cuman buat nuker ini doang. 15 dia. Alah. 15 doang loh. Udah enggak apa-apa lah buat nambah-nambah. Ya kan? Oke. Tadi sampai mana? Oke, pertukaran ini kawan-kawan ya. Pertukaran ini. Ini tolong aku, minta tolong aja nih. Ini Henry nih, tumbalnya nih. Henry tumbalnya nih. Bisa dapet lo pemain ini kayak Cristiano Ronaldo, Haaland, Bellingham. Tolonglah. Aku bisa dapetin Ronaldo, aku gak peduli yang lain ngon-ngon ya. Aku gak peduli Ronaldo. Karena biar aku bisa mendapatkan Ronaldo, ngon-ngon bisa full Ronaldo aku. Walaupun aku kayaknya belum nih pakai nih poinnya langsung tumbalin Henry demi Ronaldo. Ronaldo. Oke. Loh, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ronaldo. Keluarlah Portugal. Brazil. Kiper Flipper Pool Anderson. Iya sih, warna hijau yang keluar gitu kan. Warna hijau beneran yang keluar gitu. Beneran gitu, warna hijau yang keluar. Cuman nih hijau yang aku maksud tuh Portugal gitu, bukan Brazil. 1,4M, entah bisa dijual entah enggak nih. Goblok kali. Itu 118 tukerin apa itu kawan-kawan? Bisa jadi poin pemandu dah. Ih, dapat dari mana ya? Poin pemandu bakat ini dapat dari mana kawan-kawan ya? Coba poin pemandu bakat tuh dari mana itu? Ini apa lagi nih? Anjir, apa lagi nih? Baru ngecek aku ini. Soalnya kemarin baru riset ya. Ini apa ini? 2000. Poin klub, poin pemandu bakat nggak dapet dari sini nih. Poin klub. Beli ini. Oke. Ini scam gak nih? Ini scam gak ngon-ngon ini? Itu gratis. Kalau beli 5 pendiri ini dapat gratis nih satu nih. Yang ini. Paket rantai terbuka setelah membeli 10 paket rantai pendiri 4. 10. Beli 10 rantai. Beli 10 ini, 10 berapa tuh? 20k FIFA point. Dapat poin klub tapi. Scouting itu dapat dari mana? Scouting. Oke. Kita coba dulu ya dari paket rantai pendiri 1 dulu. Kita rat. Ih, goblok. Dari tadi aku ngobrol loh. Dari tadi aku ke facecam terus loh. Enggak kuubah loh yang di sininya. Buset, yaudah aku klaim aja dulu ya. Pokoknya gitu, ini aneh banget tuh barusan nih. Intinya aku udah ngisi nih barusan nih.
Lu spacecam aku gak kelihatan tadi ya. Buset, spacecam. Anjir, tadi spacecamnya, spacecam doang tadi. Gameplaynya gak kelihatan gitu. Ya udah, tadi itu barusan aku ngambil paket yang ke satu ya. Ini sekarang paket yang kedua. Udah lama tidak kilap soalnya. Udah lama tidak kilap, jadi begini. Buat bisa dapetin pemain nih di dalam paket rantai pendiri 2 ini nih. Gitu kan lagi 800 nih sampai 2000 nih bisa dapat di sini rantai 4. Tapi paket rantai 4 ini harus 10 biji ya. Set harus 10 biji loh itu. Nah, ini ada kemungkinan bisa dapat Messi di sini nih. Aku jual mah aku dapat Messi jual. Ganti Bang Dodo. Oke, bismillah. Bismillah. Ah. Jir. Wih. Wih. Gapo ya? Bukan. Lang nama dia. Lang. Lang namanya kawan-kawan. 90 juta. Ya. 90 juta. Lang. Nah ini. Ini. Oke, coba ya. Nah ini. Di sini kalau 10 biji itu. Itu 20 kawan-kawan. Bentar mana ya. Aku liatin kalian ya. Aduh. Gilap juga nih kayaknya. Kilap nih kayak kita nih, agak kilap kalau 10 di sini kawan-kawan bisa dapat yang ini. Di sini tuh bisa ngeklaim satu pendiri ini tuh. 120 dari 114 sampai 120. Oh, pionir, fix pionir ini. Fix dapat pionir, fix ya. Jadi ini fix ini kalau 10 kali kita ambil di sini nih. Aduh nih kayak kurang nih, masih kurang. Oke, tambah lah. Tambah enggak apa-apa, kilap kali-kali kawan-kawan ya. Kali-kali doang, kilap. Ya gak apa-apa lah kali-kali, ya kan? Jumat kilap. Ya, lumayan. Apalah sekali-sekali kilap. Sekali-sekali gak apa-apa, pay to win. Sekali-sekali aja. Ini dapet siapa nih? Amerika. Kem, gak tahu kawan-kawan. Liga BRB gak tahu kawan-kawan. Siapa si Arson ini, entah terkenal, entah enggak gitu. Tau lah. 10 kali pembelian di sini bisa dapat hadiah terjamin pionir, udah fix pionir ya. Oke, kita coba dari pertama dulu. Mudah-mudahan di sini bisa dapat Bang Dodo, mudah-mudahan please ya. Oke, udahlah. Ya, semuanya gitulah kawan-kawan ya. Oke. Coba apakah dapat di sini ya pemain Spanyol RW. Wah, ini bagus nih kayaknya nih. Oke. Nico William. 113. Ya, poin klub dapat juga 10. 225 juta. Oke, untung enggak tuh? Itu bisa dijual enggak sih pemainnya? Bisa dijual enggak tuh pemainnya? Mudah-mudahan ya. Teori goat dulu ya. Klik goat dulu. Oke. Klik calon goat juga nih. Oke. Oke, calon ini. Oke, udah ya. Mari kita sikat. Apakah kita bisa mendapatkan 120 mustahil IE? Kalau dapat aku 120 sekarang ini. Botak 1 cm. Bilang aja, enggak bohong aku. Gak mungkin kan? Mungkin gitu loh. Oh iya, kita pakai triknya Bang Rio kemarin. Katanya itu kalau mau gacha itu rantai pendiri itu katanya tuh harus nunggu 10 detik. Nah, ini aku ngomong udah 5 detik ya, 5 detik lagi. 1 2 3 4 5. Apakah teori Bang Rio benar? Wah, wall out. Wall out. Denmark Haaland. Wah. Sumpah, cok, kukira Haaland anjir. Sorlot pula. Tai, kukira Haaland lo keluar, kampret. Kalian lihat striker Norwegia. Pambing. Goblok, kukira Haaland dapat tadi loh. Ih. Hebat, hebat ya. Oke, teori klik Haaland dulu lah berarti. 7 kali. 2 3 4 5 6 7. Buset, percaya enggak percaya nih kawan-kawan ya. Terus tunggu 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Let's go. Haaland keluar. Tidak. Nah, oke. Pemainnya dapat yang 111 terus. Enggak apa, masih bisa nih.
Masih bisa, masih bisa. Oke, yang kelima nih ya. Yang agak susah sih ya. Kelima nih mustahil, ini kayak yang ke-10 sih yang paling benar sih ya. Mustahil ini, cuk. Mungkin nih. Oke, Belanda. LW yang tadi lagi. Bangsat ini. Tadi lagi, ini bisa di... bisa dijual gak sih silang itu tadi? Heran aku. Oke, teori berharap estupinan aja kawan-kawan. Dapat estupinan kayak estupinannya lah. Aku gak peduli yang lain, estupinan aja lah. Iya, kasih aku estupinan. Aku tidak peduli sama yang lain. Estupinan aja. Udah pasrah aku. Estupinan, keluarin estupinan aja. Estupinan lah, gak mau aku dapat yang bagus-bagus. Oke, Perancis gak musahil anjir. Bagus ini. Tuh, pemain apa nih? Oke, 113 lagi. 113 lagi, 225 juta. Entah gunanya buat apa, kawan-kawan tuh. 113. Di sini tuh paling tinggi 114. Nah, dapat 113 terus. 113 terus. Yelah. Lagi. Lagi lah, lagi. Lagi. Oke, klik cahaya aja. Kenapa susah banget itu ya? Teori ngelayanin top up dulu kawan-kawan lah. Oke dah. Teori melayani top up dulu barusan. Apakah hoki setelah orang top up di Mokir Store? Membawa hoki tidak? Mudah-mudahan. 1, 2, 3. Mokir Store! Cepatlah keluarkan kekuatanmu. Komen. Oke. Oke. Boom. Dapat soyun cu. Kenapa ya? Susah gitu gon-gon ya. Kok gitu ya? Susah gitu loh, susah kali loh. Kenapa susah kali dapatnya? Duh, duh. Teori enggak lihat. Dapat si Aubameyang barusan nih, dapat Aubameyang. Ini yang terakhir kawan-kawan. Yang terakhir ini. Habis itu kita bisa ngeklaim yang bagian ini. Ya, bagian ini, pendiri 5 ini. Terbuka pendiri 5 ini. Terbuka dia, terbuka. Pendiri 5 ini. Oke ya. Please, bismillahirrahmanirrahim. Lego. Woo! Keluarkan kekuatan Mokir Store, keluarkan bocil Pini, keluarkan Impes Dembele, keluarkan Hoki Raul. Bang, Nexon kapan bang? Bersatulah kita untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cristiano Ronaldo Al Nassr. Please welcome Portugal. Prancis. Kem, aduh yang tadi lagi nih. Heran aku kawan-kawan. Heran aku. Nih, yang terakhir nih. Nih. Yang terakhir nih. Ya. Bentar, sebelum yang terakhir ini aku ngomong-ngomong yang 113 ini. Ini banyak aku 113 loh kawan-kawan. Bilang aja banyak kali aku 113 nih. Buat apa nih? Tuh. Gak bisa dijual semua loh. Dih, kambing 99 plus-plus semua loh. Apa buat exchange itu? Yang tadi ini buat di-exchange semua ya. Udahlah di-exchange aja semuanya enggak? Iya kan? Oke, 30 lumayan ya. Oke. Udah. Exchange aja semua. Oke, 30 lumayan. Oke. Biar bisa kita dapetin satu lagi tuh pemain tuh. Oke, Aubameyang enggak tahu dah tuh. Kayaknya 9 plus-plus gitu kayaknya enggak bisa dijual tuh. Makanya kita exchange saja semuanya. Oke, change semuanya. Biar ini kita 1500 ya. 1500 bisa exchange, bisa dapat pemain bagus nanti nih. Oke, hilang. Pas lah. Oke, mantap. Oke. Udah berapa? Udah berapa? 1500 belum? 1400, oke. Sorlot tadi nih makan enggak sorlot? Sorlot tukang prank nih. Kira Harlan dapatnya. Karena Sorlot dapatnya. Ah, dah 1500. Oke, 1500. Oke, dapat juga nih dari sini nih.
Alright. Dapat juga dari sini. Lumayan nih. Ya kan? Nah, berarti dapat dua. Kita yang di shop satu sama di sini satu. Oke dah. Waduh. Ini udah sebanyak ini loh. Tadi kita gagal di awal kan, yang 118 sampai 120 tuh dapatnya si Anderson, siapa namanya itu, ya kan, kiper Liverpool itu. Nah, ini sekarang nih. Ini tolonglah. Ya pemain pionir. Pemain pionir ini udah pasti picks pemain pionir, tolonglah. Tolong. Ya, tolong. 120. Kesempatan kedua terakhir. Please. Stupinan, udah kilap dapatnya stupinan. Nah ini. Yang ini. Ini tolonglah, jangan stupinan lagi gitu loh. Ya? Jangan. Tolonglah. Jangan, ini haram kali ini. Ekuador haram kali ini. Tolonglah. Jangan stupinan lah ya. Tolonglah. Tolong Argentina dapatnya. Kalau enggak itu Norwegia, Inggris gitu, Brazil bisa. Tolong jangan stupinan ya. Tolong nih ya, akhir season gitu masalahnya. Akhir season sebelum reset satu aja dikasih pemain 120. Biar aku bisa memamerkan ke codek TV, ke Papa Wet gitu. Jangan estupinan ngakak mereka gitu kalau dapet. Ini aja yang nonton nih masih ngakak nih. Jangan kayak gitu Glenn nih. Ayolah bantu aku. Mokir Store bantulah saya untuk mendapatkan 120 please. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Mokir Store. Jangan Ekuador. Jangan Ekuador. Ricardo Carvalho, Su. Kukira dari Portugal ini loh. Kukira Cristiano Ronaldo loh, Portugal aku udah seneng banget tadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini dapat Ricardo Carvalho. Mak, ini tinggi ya. 183, wah gila. Di, bagus nggak nih? Bagus nggak aku nih dapat nih? Lumayan atau gimana kawan-kawan? Menurut kalian itu lumayan nggak? Sikit lagi bisa dapat Bang Dodo anjir. Portugal loh aku udah lumayan ya. Lumayan. Tapi aku ada ini. Oke, kugas juga nih sekalian nih. Kalian mana tuh bisa dapat di sini nih ya. Kalian aja. Nih, banyak nih soalnya rubiku. Kukira dapat Cristiano Ronaldo tadi loh. Ini oke gak nih? Oke? Oke gak? Mungkin nih, gak mungkin dong.